menginformasikan mengenai seri dari Honda HR-V seri E. Ini yang GVT. Tampilan terbarunya di sini. Lampunya beda dari seri SM, itu juga beda. Kalau seri E dia lebih panjang yang ini, yang terbaru ya. Dan ini untuk bumper depan, lebih keren sih. Ini terus juga velg beda ya. Ini yang seri E. Kalau ini itu yang seri SMT. Oke. Terus yang ini juga, kalau belakangnya sih hampir sama. Saknya juga udah ada bagian sak. Di bagian kaca belakang. Dan untuk fitur terbarunya di Honda HR-V 2021 ini ada garisnya silver ya. Oke, kita lihat satu persatu kabin belakang. Di belakang tiga orang. Terus belakang ini lebih luas. Nah, ini yang belakang. Jadi barang-barang semua bisa masuk. Lebih lapang, terus lebar juga. Dan untuk fiturnya ini ada ini HR-V yang seri GVT. Kita masuk ke depan. Desainnya sporty juga, keren lah. Oke. Nah, ini di sini itu rempangannya di sekarang di sini ya, gunanya di sini. Terus brake hole, terus untuk LCD-nya di sini. Keren banget nih. Ini AC-nya ini udah kayak sayap pesawat bentuknya. Ini ya. Dan juga untuk dashboard di depan ini lebih lapang juga untuk tempat-tempat data-data dokumentasi. Terus juga yang ini. Nah, untuk tombol yang terbaru di HR-V itu banyak fiturnya, ada engine start. Terus juga ini untuk apa ya, tanda hati-hati gitu ya. Nah, ini juga ada warna, ini bisa diubah warnanya. Terus yang ini pijakannya matic punya, terus juga di setirnya.
Nasnya ada untuk volume, terus yang ini juga ada untuk crossnya. Kalau kita kecepatan dalam situasi yang genting bebatuan. Ini ada rest cancel set, dan ini tampilan Windows. Terus juga di sini fiturnya yang selanjutnya apa ya? Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu aku mau ngecek bagian apanya, nanti bisa gitu ya. Kalau untuk bagian mesin, untuk apa? Bagian kaca spion ini ya, mesinnya apa sein, mesin gua kurang tahu juga sih. Nih, dia udah pakai e-vtec ya. Ini dari Honda punya. Maksudnya semua ininya bentuk-bentuknya keren kok. Dan semua yang mau punya Honda dengan harga PPNBM di bulan Mei yang posisinya masih 100% bisa. Karena kenapa? Untuk di bulan ini yang mau itu kebanyakan inden dulu ya. Indennya itu nanti kamu bisa dapat unitnya di bulan Agustus, kalau enggak Juni Juli gitu ya. Kelihatannya sih di bulan Juni atau Agustus lah. Jadi buat kalian yang sudah order di bulan ini, itu PPNBM-nya masih 100% untuk di bulan Agustus ya. Syarat ketentuan tetap berlaku. Jadi untuk semuanya harus dimengerti dan dipahami. Nah, nanti di bulan depan itu harga otomatis naik ya. Jadi buat kalian semua yang mau inden HRV untuk bulan Agustus, itu kita masih hitungan di PPN.